100 orang pasangan anu tacan boga surat nikah atau tacan sah secara hukum diisbatkeun ku Kodim Obob Cianjur turta Pengadilan Negeri Agama Cianjur poe Jumaah pabeberang. Eta mangratus-ratus pasangan teh diisbatkeun secara hukum di tilu tempat anu beda, nyaeta di Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Warung Kondang, jeung Kecamatan Cipanas. Balukar faktor ekonomi, mangratus-ratus warga di Kabupaten Cianjur ngalakonan sidang isbat nikah secara massal di Aula Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang. Dianti alasan ekonomi, sawatara warga nembrakeun ngalakonan eta pernikahan teh ukur di bawah tangan. Sanajan secara hukum agama sah, tapi secara hukum nasional tacan sah. Kepala Pengadilan Negeri Agama Cianjur Ajib Ijudin nembrakeun isbat nikah massal beda jeung acara nikah massal. Isbat nikah nyata ngesahkeun pernikahan anu geus dilakonan dina mangsa anu geus kaliwat tan aya bukti hukum atawa nikah di bawah tangan. Isbat nikah patali kana hukum pernikahan jeung ngahasilkeun buku nikah resmi. Ari nikah siri sanajan syarat jeung rukunna dilakonan tapi teu diwewegan ku kakuatan hukum. Dandim 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani nandesken inisiatif ayana eta isbat nikah teh lantaran ditenan masih reana warga Cianjur anu geus rarabi tapi tacan diaku secara hukum nasional. Kukituna bantuan mangrupa bansos jeung hasejena gejed katampa lantaran teu boga surat nikah jeung kartu kulawarga. Tina 371.000 kakak warga miskin di Cianjur aya 20.000 anu teu boga data kependudukan. Pihakna ngeceskeun tujuan eta isbat nikah dilakonan pikeun mantuan warga prasejahtera kukituna bisa ngurus administrasi kependudukan. Total seluruhnya ada 100 pasangan yang kita isbatkan nikah pada pagi hari ini. Yang ini mungkin pertama kali kita lakukan di pandemi COVID-19. Tujuannya apa nih? Tujuan kami menikahkan ini yaitu membantu masyarakat prasejahtera untuk secara agar secara sah dan legal mendapatkan surat-surat administrasi pernikahan sehingga mereka bisa mengurus administrasi seperti KK, kemudian bantuan-bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sajroning kitu salasai ji pasangan laki Rabi Abdurrahman jeung Ida nembrakeun dirina tacan boga buku nikah geus 18 tahun. Lianti nikah di bawah tangan karerean warga harita gejed lebah ekonomi. Ya merasa terbantu sangat. Udah berapa lama kal nih status surat-suratnya ini? Dari tanggal 4 bulan 8 kalau nggak salah 98. Udah lama ya bang? Udah berapa tahun ya bang? Sekitar 21 kalau nggak salah. Sanajan satu tas eta isbat nikah teu langsung nampa bantuan sosial jeung sajabana, tapi warga bisa ngurus administrasi kependudukan. Heri Setiawan, Bandung TV.